kasih Bang Hadia. Jadi pada malam ini, pada malam tahun baru, seperti kita buka bersama di Jalan Radio Wisman juga merupakan pusat keramaian. Namun di sini, seperti yang disampaikan Bapak Kapolres pada apel sore hari tadi di PCC, yang menjelaskan bahwa perintah dari beliau untuk tidak melakukan konvoi. Tidak melakukan pesta miras, tidak melakukan pesta narkoba ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak pantas untuk dilakukan pada saat pasca tahun baru. Dan kami di sini dari Polsek KP3 melakukan patroli di sekitar lokasi luas dan alhamdulillah pada hari ini tidak ada indikasi yang ditemukan seperti yang dijelaskan oleh Kepala Polres. Demikian. Total tadi pada saat apel, pelaksanaan apel, tidak salah kurang lebih 400 orang yang meliputi dari Polresta dan anggota dari Kodim. Terkait dengan pengamanan, kami mengimbau kepada warga khususnya yang berkunjung di wilayah alun-alun Kapuas, di area khususnya Kapuas, untuk selalu menjaga barang bawaan, menjaga anak-anaknya, dan juga kami mengimbau untuk tidak membawa petasan, karena hal ini sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, ditusun oleh Bapak Kapolres untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah kumpulan Kapolda Kota. Tentunya kami di sini bersinergi dengan Kodim untuk melakukan pengamanan, dan juga kami di sini dalam mengamankan orang-orang yang ada di sekitar Pelabuhan Pontianak di sini selalu berkoordinasi dengan jajaran, yaitu lalu lintas juga untuk memecah konvoi yang disampaikan Bapak Kapolres tadi, agar situasi dan keamanan di sini tetap terjaga. Demikian. Siap. Pendapatnya seperti apa untuk alangkah bagusnya kalau di Korea bisa gitu seperti biasa gitu. Mengadakan keramaian. Iya, keramaian. Kan alun-alun Kapuas nih. Kalau misalnya di Korea tidak boleh dilaksanakan, mungkin kita cari tempat lain gitu. Tapi kalau bisa ya dilaksanakan gitu kan. Karena kan orang cari hiburan gitu kan. Kayak gini kan orang cari hiburan gitu kan. Gitu aja kalau pendapat saya.